Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ganjar Eke Paper Crowds. Dan untuk video kali ini aku gak main di kamar, gak bikin video di kamar. Tapi sekarang kita ada di Kickfest Rampal 2018. Ya, bisa kalian lihat di sini. Oke, untuk video kali ini aku akan bikin bareng salah satu YouTuber yang udah kalian pasti tahu ya. Subscribernya udah 4 juta lebih. Kita akan collab di sini teman-teman. Jadi stay tune aja di sini. Jadi kita akan collabs bareng. Kita cari-cari stand yang kece-kece. Kita jalan-jalan di sini dan mungkin akan aku buat 2 part. Satu partnya mungkin jalan-jalan di sini dan untuk part berikutnya aku mungkin akan bikin konten yang ya, kalian lihat aja lah nanti waktu part 2-nya. Oke, langsung aja kita coba jalan-jalan teman-teman. Oke, teman-teman, ini ketemu sama temanku di sini. Dia buka booth juga. Namanya Mas Rama, owner dari Nova Supply. Oke, Mas Rama, gimana nih Kickfest tahun ini? Lebih ramai daripada tahun kemarin atau lebih sepi? Alhamdulillah, lebih ramai, Mas. Lebih ramai. Ya? Oh. Untuk tahun ini kira-kira yang paling banyak keluar apa, Mas? Dari katalognya nih yang paling banyak keluar apa nih? Kaos atau kemeja nih? Yang paling banyak keluar kemeja pattern, Mas. Kemeja pattern ya? Kemeja pattern. Kalau boleh tahu kisaran berapa nih kemejanya kalau lagi Kickfest gini? Kalau di Kickfest harga Rp150.000 gratis tote bag denim. Oh, gratis tote bag? Iya. Kalau harga normal berapa, Mas? Harga normal Rp200.000, Mas. Rp200.000. Oke, oke. Kalau ini apa namanya? Kaos-kaosnya? Kaos sekarang jadi 80, harga normal 150. Lumayan loh. Biasanya kalau di Instagram juga sering apa? Ada promo-promo juga atau enggak, Mas, biasanya, Mas? Kalau di Instagram sering, Mas. Tapi promonya enggak sebanyak waktu Kickfest. Selain Instagram apa, Mas, biasanya? Website juga ada. Oke, siap. Instagram atau website-nya apa, Mas? Bisa nanti kita masukin di sini. Instagram-nya nova.supply. Kalau website-nya nova -supply.com. Oke, Mas Rama, thank you buat wawancara singkatnya ya. Oke, langsung aja kunjungi ke sini teman-teman kalau misalnya tahun depan kira-kira buka lagi apa enggak nih? Buka lagi, Mas. Buka lagi ya. Oh, siap-siap ditunggu. Nanti tahun depan kalau misalnya kalian di Malang langsung aja ke sini. Oke, teman-teman, langsung aja kita next ke booth berikutnya. Oke, teman-teman, ini kita udah sampai ke stand yang gede-gede di sini ya. Ukurannya 5x5. Dan kita lihat di sini ada Inspired ya, brand lokal Malang. Ini dua coupling nih, teman-teman. Dua coupling sendiri ya, 5x5 dua coupling, buset. Ya, ini brand lokal Malang. Jadi ini zamanku masih kecil ini udah ada nih Inspired ini. Aku SMP tuh udah ada. Dan semakin gede sekarang tambah semakin berkembang. Dan misalnya di Kickfest pun itu pasti ngeluarin ya desain-desain menarik gitu loh teman-teman. Bisa lihat di sini ada sekarang ada edisi Jepang. Dan ini bagus banget gitu loh. Masa Hero kayak gini semangat paling ya. Oke, di sini sebelahnya Inspired ini ada Realism ya. Realism ini brand Malang juga. Sekarang lagi naik daun juga di sini. Oke, kita coba jalan-jalan aja teman-teman. Oke, bisa lihat di sini teman-teman, ini brand Realism dan ini lagi in banget di Malang.
tempatnya tuh ada di Jalan Soekarno Hatta. Ini lagi banyak event di sini, jadi beberapa ada diskon-diskon juga di sini, teman-teman. Oke, sekarang kita lagi ada depan booth-nya Heroin. Langsung aja kita lihat teman-teman di sini. Kalau berduaan sama pasangannya, waduh, murah nih. Pacar ini brand Malang. Ya, ini brand Malang, teman-teman. Sorry suaranya kalau misalnya enggak seneng ya. Crash sama Torabika ya. Duit gitu. Bisa lihat di sini teman-teman, brand Malang yang lama juga ini, salah satu ya barengannya sama Inspired juga di sini, teman-teman. Belum bayar sih kalau. Bisa kalian lihat di sini ramai banget. Belum bisa kalau kopi ya. Oh, iya. Kita coba cari-cari lagi brand-brand Malang yang ikut ke Tipe Store dari Malang Cafe. Oke teman-teman, nah ini udah ketemu sama gue star kita. Siapa dia? Ya penasaran dari tadi kan. Siapa sih bang subscriber udah 1 juta, udah lebih dari jutaan gitu loh. Oke, langsung aja kita announce siapa ini dia. Ya ini. Yo Etim. Ya ini Atta Gledek ya, bukan Atta Halilintar ya. Atta Gledek. Oke, jadi ini teman-teman. Hari ini aku bareng sama adikku Yuka. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama dia kan biasanya di Instagramnya Mas Hiro, jadi modelnya Mas Hiro gitu kan. Banyak yang tanya, "Itu siapa sih, Bang? Anu modelnya gitu kan?" Ya, modelnya ini Atta Halilintar ya. Atta Halilintar. KW-nya Malang gitu. Jadi gimana gitu. Atta Halilintar karifan lokal ya. Jadi kayak gini teman-teman. Ya, hari ini kita main ke Kickfest, bikin konten. Ya, Atanya jadi Kamen Rider. Jadi kameramennya Paper Cloud, jadi ya. Jadi nikmat asistennya, ya. Ya enjoy aja lah. Enjoy aja lah, oke. Okay. Kita balikin lagi ke Atta ya. Oke. Okay. Oke, sekarang kita coba tanya-tanya pengunjung di sini dengan Mas siapa, Mas? Mas Dois. Mas Dois. Ya. Oke, Mas Dois. Mas Dois ini ke Kickfest tahun ini gimana, Mas? Menurut Mas? Ya, menurut saya rame, meriah gitu acaranya. Oh, tahun kemarin kira-kira kesini atau enggak? Belum pernah, saya anak rantau di sini, Mas. Rantau ya. Oke. Ya. Untuk Kickfest kali ini nyari apa, Mas, di sini, Mas, biasanya? Ini masih mau muter-muter cari brand-brand lokal. Ya. Menurut Mas Dois ini lebih milih produk lokal atau produk dari luar, Mas? Kalau menurut saya lokal aja. Karena lokal udah keren-keren kayak gini, ngapain? Kalau luar negeri, ya kepingin sih. Tapi kalau misalnya masih belum kuat untuk beli yang luar negeri kan harganya identik mahal kan? Ya. Nah, mending beli yang lokal aja. Okay. Ya, daripada yang luar tapi KW kan ya malu kan ya? Hmm. Ya, mending beli lokal aja yang ya udah bagus-bagus gini lokal udah. Kalau brand lokal biasanya nyari apa, Mas? Biasanya kalau Masnya Mas Dois beli ini biasanya nyari apa, Mas? Biasanya saya itu Epidemic, terus 3 Second itu. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you Mas Dois ya. Oke. Okay. Thank you banyak. Si. Iki kowe gogone iki kowe rambutnya ngilap dhewe, Pak. Ayo tak pareni sih, Le, ya boleh, wajur. Yes. Oke, okay, teman-teman, ini kalau misalnya kalian peteng ya. Si. Petang-petang bosku, biasanya gelak main bareng loh ya ini. Hah? Biasanya biar si streamingan main PB, main apa mana ya biar? Ras main ras ya? Nah, besok ini sih numpak pak, enak. Ayo. Anjir. Aku udah jeruin. Go. Eli. Ayo, dibacak yuk. Ini gak janjian nang ini loh ya. Gak aru ya nang ini ya. Hah? Oh, petang gak? Oke. Ini dekat KB kayak gitu. Gak apa-apa.
kita ketemu Gogon. Jadi temanku Gogon yang biasanya sering main di PB atau bareng aku. Jadi iki arek-arek rambutnya kaya anu ya. Iki Gen Halilintar bareng. Kok kameramennya bareng? Kok kameramennya bareng? Lah iya iku. Ya misalnya lu sekeluarga. Jadi nanti aku rencananya bakalan bikin konten sendiri sama Gogon. Jadi tentang apa ini? Hah? Tentang apa ini? Tentang apa ya? Wibu-wibu. Wibu-wibu. Ya pokoknya nanti yang menginspirasi teman-teman lah pokoknya di sini. Ya, Bo. Geleman. Dalam dunia ini ya. Desain-desain. Industri kreatif lah. Oh, industri kreatif lah pokoknya. Oke, jadi kita tuh ada project berdua. Itu biasanya kalau misalnya teman-teman nyari pengen apa, pengen logo-logo yang apa, logo-logo esport gitu ya? Ya, logo-logo yang buat tim apa ya? Ya kan sekarang lagi musim Mobile Legend, PUBG Mobile atau apa. Nah, itu bisa di order dulu. Bisa order di itu ini yang bagian animasi. Ini yang bagian gambar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen gambar toh ya ke dia bisa. Bisa. Nanti Instagram aku taruh di bawah deh. Bisa ini gambar situasi. Bisa ini gambar situasi. Gambar situasi. Bisa gambar masa depan bisa kok. Oke lah, langsung aja kita lanjut jalan-jalan teman-teman. Oke, let's go. Japanese series. Nama aku kan Yuka. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk jalan-jalan kita ke Kickfest kali ini. Dan kalau misalnya kalian penasaran tahun depan bakalan ada lagi di sini atau enggak ya, follow aja di Kickfest ID. Dan thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye.